Ketika si kecil berusia 0 hingga 5 tahun, maka ini merupakan periode emas pertumbuhan yang harus dimaksimalkan dengan baik oleh orang tua. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melatih kemampuan motorik anak melalui permainan. Misalnya, dengan bermain mobil-mobilan dapat membantu melatih motorik anak karena melibatkan gerakan di seluruh tubuh mereka. Hal ini dapat membantu si kecil untuk tetap aktif dalam bermain, sehingga tumbuh kembangnya akan semakin optimal. Selain melatih motorik kasar dan halus, bermain mobil-mobilan juga bermanfaat melatih kognitif anak, bahkan dapat menjadi sarana bersosialisasi yang baik. Berikut rekomendasi 5 mainan anak mobil-mobilan yang bermanfaat untuk si kecil. 1. Mobil-mobilan truk rakit konstruksi. Jagoan Bunda sudah terlihat senang membongkar atau merakit sesuatu, atau berminat terhadap dunia mekanik, maka mainan ini bisa menjadi pilihan pas untuk jagoan Bunda tercinta. Mobil-mobilan dengan tema kendaraan konstruksi ini bisa dibongkar dan dirakit dengan mudah menggunakan peralatan yang tersedia. Mainan ini berguna untuk melatih koordinasi antara mata dan tangan, pergerakan motorik, dan belajar mengenal bentuk serta pasangannya. Anak pun belajar untuk menganalisa tiap bagian mobil agar bisa disatukan menjadi sebuah mobil yang sesuai dengan temanya. Setelah dirakit, mainan ini pun bisa menjadi mainan mobil-mobilan yang asik dimainkan oleh anak-anak. Mereka dapat bermain peran sebagai petugas engineer dengan 4 macam kendaraan berat yang berbeda fungsinya. Mainan ini pun bisa dimainkan beramai-ramai bersama teman-temannya. Mainan mobil-mobilan truk rakit konstruksi ini dibanderol dengan harga Rp13.900. Untuk link pemesanan ada di deskripsi. 2. Mini Palbek Core. Rekomendasi berikutnya yaitu Mini Palbek Core. Jenis mainan palbek yaitu mainan dapat berjalan sendiri setelah ditarik ke belakang terlebih dahulu dan tidak memerlukan baterai sebagai dayanya. Dengan desain yang lucu dan warna-warna yang cerah dapat menarik perhatian si kecil dan tak akan mudah bosan untuk memainkannya. Dengan bermain mobil-mobilan berjenis palbek dapat bermanfaat melatih otot-otot tangan si kecil karena perlu menarik mainan agar dapat berjalan. Bunda juga dapat memanfaatkan mainan lucu ini sebagai ajang bermain gemas dengan si kecil. Misalnya, dengan berlomba mainan siapa yang lebih cepat menuju garis finish, dijamin seru deh. Mainan Mini Palbekar ini hanya dibanderol dengan harga Rp1.900 per itemnya. Sangat terjangkau bukan? Untuk link pemesanan terdapat pada deskripsi. 3. Mainan mobil-mobilan dorong SD606. Rekomendasi berikutnya yaitu mobil-mobilan dorong SD606. Mainan mobil dorong merupakan mainan berbentuk kendaraan seperti mobil yang dapat dinaiki. Selain itu, mainan ini juga memiliki setir seperti mobil asli, namun tidak dapat dibelokkan dengan cepat. Jagoan Bunda yang mengemudikan mobil dorong tetap merasakan sensasi mengemudi. Mainan mobil dorong ini baik untuk melatih imajinasi anak. Nah, dengan mendorong, mengayuh, dan mengendalikan setir, mainan ini juga dapat melatih otot-otot dan kelenturan tubuh si kecil. Selain itu, mobil-mobilan dorong SD606 ini juga dilengkapi dengan gagang pendorongnya. Jadi, mainan mobil tidak hanya dapat bergerak dengan tendangan kaki anak, tetapi juga dapat didorong dari belakang. Memiliki dimensi produk 62x39x35 cm, mobil-mobilan ini dibanderol dengan harga Rp147.500. Untuk link pemesanan terdapat pada deskripsi. 4. Mainan mobil-mobilan dorong Mini Cooper. Sama seperti mainan sebelumnya, mobil-mobilan Mini Cooper ini merupakan jenis mainan yang didorong. Namun, produk ini dilengkapi dengan seat belt sehingga lebih aman untuk si kecil bunda. Sabuk pengaman ini pun dapat diatur menyesuaikan bentuk tubuh anak. Jika si kecil belum dapat duduk dengan tegap sekalipun, tak perlu khawatir bermain dengan mobil dorong ini. Untuk memastikan keamanan anak, produk dengan seat belt ini sangat bisa diandalkan. Desainnya yang dibuat mirip dengan Mini Cooper ini sangat elegan dan dilengkapi dengan roda yang kuat. Jadi, untuk penggunaan outdoor pun tidak masalah. Tak hanya memiliki roda yang besar, bentuknya secara keseluruhan juga cukup lebar. Jadi, tidak akan mudah oleng atau terbalik saat si kecil menaikinya. Selain itu, mainan ini dilengkapi dengan musik dan lampu pada bagian setir dengan daya baterai AAA 3 pieces. Memiliki dimensi produk 78x45,5x35 cm. Mobil-mobilan ini dibanderol dengan harga Rp267.000. Untuk link pemesanan terdapat pada deskripsi. 5. Cute Pet Interior Core. Rekomendasi terakhir yaitu Cute Pet Interior Core.
Cara memainkan mobil-mobilan ini yaitu dengan cara didorong atau idarisa. Dengan didorong sedikit, maka mainan ini akan berjalan dengan sendirinya. Mainan ini memiliki bentuk yang lucu dengan karakter hewan yang bermacam-macam, sehingga si kecil tidak akan bosan memainkannya. Selain itu, pada mainan ini juga dilengkapi dengan fitur lampu dan juga musik yang bermacam-macam. Untuk mengubah lagu, terdapat sensor pada bagian kepala mobil-mobilan, sehingga bunda ataupun si kecil cukup menyentuh pada bagian kepala mobil untuk mengganti lagu. Memiliki diameter box 10x8.5x9 cm. Mainan mobil-mobilan Cute Pet Interior Car ini dibanderol dengan harga Rp55.000. Untuk link pemesanan terdapat pada deskripsi. Baiklah, di sini admin akan mengingatkan bahwa di aplikasi Tokopedia terdapat voucher yang bisa digunakan, sehingga harga yang tertera bisa berkurang dan tentunya akan lebih menghemat keuangan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.